Okay, sama dengan soalan nombor 13. A. Cari julat nilai X jika Y lebih kecil dari 10 dan 2X kuasa 2 tolak 3Y tambah 4X sama dengan 0. Kita ada dua persamaan atau ketaksamaan. Jadi untuk menyelesaikan ni, kita jadikan atau masukkan persamaan 1 dalam persamaan 2 menggunakan teknik persamaan serentak. Jadi yang ini kita jadikan dia dalam bentuk Y untuk senangkan cerita. Jadi kamu jadikan dia positifkan Y dan 2X kuasa 2 tambah 4X dan pindahkan 3. Jadi kita dapat 2X kuasa 2 tambah 4X per 3. Ini adalah nilai Y. Jadi nilai Y ni kita ganti dekat sini. Kita akan dapat 2X kuasa 2 tambah 4X per 3 lebih kecil dari 10. Dan kita darab semua dengan 3. Kita dapat 2X kuasa 2 tambah 4X lebih kecil daripada 30. Dan di sini kita boleh bahagi semua dengan 2 dulu. Jadi kita dapat X kuasa 2 tambah 2X lebih kecil dari 15. Dan ketaksamaan kuadratik. Jadi kamu kejadikan dalam bentuk arm dahulu. Jadi X kuasa 2 tambah 2X tolak 15 lebih kecil dari 0. Ingat tak? Kalau lebih kecil, di dalam. Maksud dalam, kalau kita lukis graf macam ni dulu dan dapatkan punca-punca jika tanda ni sebenarnya adalah sama dengan. Jadi punca-puncanya, bila kamu tekan kalkulator, nilai A adalah 1, B adalah 2 dan C adalah negatif 3. Kamu akan dapat punca-puncanya adalah negatif 5 dan 3. Jadi yang lebih kecil di sini, kita labelkan dan lebih besar di sini. Okay? Jadi, dan kemudian kalau lebih kecil, dia berada di dalam. Okay? Jadi kalau tak faham ni, kamu boleh rujuk semula pada buku-buku teks. Eh? Jadi dalam, lebih kecil dia dalam. Jadi nilai X adalah di antara negatif 5 sampai 3.